Selamat pagi rekan-rekan bodybuilder. Kali ini kita unboxing lagi ya. Oke. Kali ini saya bahas jenis baru ya, lokal ya, yang mereknya X Club. Jadi seperti kita ketahui saat ini mimis yang berjenis slug itu lagi naik daun ya. Jadi ini pembelian saya yang kedua ya, yang kedua. Pertama seminggu lalu saya coba beli dulu satu kali satu kotak ya, yang harga 120.000-125.000 ya. Dari sekian mimis lokal yang saya pakai, pernah pakai ya, selain NSA ya, NSA. Jadi ya inilah mimis ini yang paling rapi. Kalau keterangannya sih, dia ini kan dibikinnya bukan cor ya, tapi CNC, jadi press. Jadi bukan saya membandingkan dengan merek lain ya. Di antara beberapa merek lokal yang pernah saya coba itu menurut saya sih yang ini, yang akurasinya sangat bagus. Saya coba di unit saya, Japa Evo ya, laras 41 cm, speed 800an itu di jarak 50-60 meter, mudah sekali ya, mudah sekali segroping segini lah, sekuku mungkin dengan angin yang tidak terlalu deras ya. Jadi ini saya rekomendasi sekali kawan-kawan, bagi kawan-kawan yang kemahalan beli NSA Slug, ini X Slug ini solusinya sih menurut saya. Saya bukan promosi ya, ini nggak ada sama sekali dengan sellernya, tapi saya benar-benar review yang saya rasakan. Kalau dia pakai laras alurnya lebih sedikit, kayak 6 atau 8 mungkin dia makin mantap ya. Saya kemarin pakai laras Yumaja alur 12, speed 800 sekian, itu sangat bagus akurasinya. Selain NSA, kalau NSA ya jangan ditanyakan lagi ya, itu produk paman sang untuk otomatis sudah bagus. Jadi dia ini bukan bukan cor ya, jadi kayaknya press sih. Soalnya nggak ada apa, nggak ada sisa-sisa atau sambungan dari cetakan, nggak ada sini. Jadi sangat bagus sekali. Ini beratnya, ini cuman sejauh ini cuma ada varian 12 gram ya. Untuk saya sih ini joss lah. Satu kotak ini lebih kurang, kalau keterangan di sini, 900 pieces. Jadi dengan harga 125.000, 900 pieces. Sangat banyak sekali ya, puas kita kalau hunting. Jadi itulah kawan-kawan, review sikat mimis ini ya. Jadi saya rekomendasi sekali makanya, selain NSA, tapi tergantung laras juga sih, karena kadang karakter laras juga mempengaruhi akurasi ya. Kalau di laras Yumaja alur 12 41 cm, ini sangat bagus, 50-60 meter itu se-grouping, sekuku, sejempol sini. Oke, mungkin sekian dulu kawan-kawan. Kali-kali kita sambung lagi. Salam satu laras.